bagi tahu cara lap plastik untuk 1 kilo. Sekarang dia akan tunjuk cara lap plastik 1 kilo. Ini cara lap bahagian depan. Dia akan lap tepi, tengah, hujung. Semua dia akan lap di bahagian depan. Sekarang dia akan pusingkan plastik. Ini cara untuk lap belakang. Tepi sama juga, tepi, tengah. Semua dia akan lap sampai tak ada abu. Ini cara satu lap plastik barang 1 kilo. Tadi dia ada tunjuk cara lap plastik 1 kilo barang. Sekarang dia akan tunjuk cara lap tanpa stiker. Sebelum dia tanpa stiker, dia akan check expire date, nama dan weight barangnya sama. Ini adalah cara sebelum tanpa stiker. Dia akan tanpa stiker di plastik ikut peta yang tengah dan tampal dengan betul ikut garisan. Sekarang dia akan tanpa stiker. Ini cara dia akan tanpa stiker dalam plastik 1 kilo. Sekarang dia akan masuk dalam plastik. Sekarang dia akan ambil plastik untuk ikat. Ini plastik ikat saiznya 20x34. Dia akan tunjuk cara dalam masuk dalam plastik. Dia akan masuk dalam plastik terbalik 2 paket. Untuk pastikan stiker di bawah. Ini 2 paket dia akan masuk terbalik. Seterusnya dia akan susun ikut logo ke atas. Satu paket bandar ini dia akan ikat 10 paket. Semua logo nampak di atas. Ini cara dia ikat barang 1 kilo. Sekarang dia sudah masuk 10 paket dalam bandar ikat ini. Dia sekarang akan pusing plastik ini dari atas. Kemudian dia akan tarik dua belah, kiri dengan kanan. Dan dia akan ikat plastik itu untuk ketatkan supaya barang tak jatuh di luar. Sekarang dia akan cek dalam plastiknya ada 10 paket. Sebelah sini ada 5 paket sebelah kirinya. Ini adalah 5 paket. Sebelah kanannya ada 5 paket. Ini adalah satu ikat bandel ini ada 10 paket.